daripada kementerian yang berkaitan. Jadi hasil daripada dialog pada petang ini saya dapati adalah maklum balas daripada pihak pemain industri dan juga ini adalah peluang ruang untuk KPDNHP untuk memaklum kepada mereka apa telah diputuskan baru-baru ini oleh kerajaan dan apa rancangan daripada KPDNHP ini, bagaimana kita melangkah ke depan lebih-lebih lagi berkenaan dengan isu masuhan apa program skim harga maksimum ayam pada 30 bulan Jun ini, dan harga ayam akan diapungkan ditakluk kepada market forces. Jadi tapi bukan dekat situ saja yang telah diputuskan oleh kerajaan, golongan yang memerlukan juga akan dibantu nanti ya dengan wang tunai secara bersasar. Lebih berkenaan dengan isu ini, biarlah saya letak kepada Kementerian Kewanganlah untuk memberi perincian bagaimana saluran kewangan ini, bantuan ini akan dibuat ya. Jadi berbalik kepada KPDNHP, kita juga akan memansuhkan subsidi kepada minyak sawit yang di minyak masak tu yang berbotol lah, yang berbotol, iaitu dijual 2 kilogram, 3 kilogram dan 5 kilogram. Nah, ini tidak termasuk. Saya nak ini jelas ya. Tidak termasuk yang RM2.50 dijual yang polybag 1 kilogram. Itu diteruskan untuk semua warga negara dan pengguna. Itu diteruskan. Tapi yang dimasukkan subsidinya adalah, saya sebut sekali lagi, yang berbotol yang diberi subsidi pada tahun lepas sepatutnya secara sementara, tapi mula-mula untuk 3 bulan sahaja, akan dilanjutkan sehingga ke hari ini. Jadi kerajaan buat keputusan dan 30 bulan Jun ini, beberapa hari lagi, subsidi untuk minyak sawit masak, minyak sawit ini yang berbotol yang dijual 5 kilogram yang RM29.70 itu tidak lagi diberi subsidi dan dianggarkan akan naiklah beberapa ringgit ya. Jadi yang pentingnya dalam sesi ini kita mendapat pandangan dan cadangan yang positif daripada jemputan, dan antara isu yang dibangkitkan adalah kenaikan harga barang yang memberikan kesan kepada pengguna. Dan selain itu juga perkara-perkara yang membangkit adalah perbincangan adalah cadangan. Ada cadangan untuk memperkasakan kesedaran pengguna dan mengubah cara hidup atau lifestyle lah, dalam menghadapi isu kenaikan harga. Ada yang menyuarakan tadi, sekarang ramai juga yang apa pergi ke bistro, pergi ke kedai-kedai yang ada lifestyle modern ini, harga barang mahal tapi mampu juga. Jadi ini diambil kira, dikatakan supaya pengguna bolehlah menyesuaikan apa perbelanjaan, dan sebab itu cadangan daripada peserta dalam perbincangan ini kami ambil ya, ini cadangan oleh mereka kepada KPDNHP supaya KPDNHP lebih apa membuat advokasi bersama pengguna akan perkara ini. Jadi kami yang terima baiklah cadangan ini. Dan ada lagi yang berkaitan dengan isu kekurangan pekerja dalam sektor perdagangan pengedaran yang semakin kritikal dan meningkatkan kos operasi. Jadi ambil contoh industri ternakan ayam, mereka mengeluh kata walaupun mereka menawarkan harga yang agak besar sekarang daripada yang selalunya biasa dulu, sehingga kan lebih RM2,000 RM3,000 satu bulan termasuk overtime dan sebagainya, pun tak ada kita tempatan tampil untuk apa bekerja. Dan untuk dapat kerja asing,
mereka pun tak dapat kerana difahamkan sektor-sektor lain seperti mana semua mungkin sedia maklum sekarang, sektor peladangan sawit lebih apa, gaji mungkin lebih besar kat sana sebab harga minyak sawit di pasaran sekarang agak tinggi. Jadi industri berlawan dengan industri, dia jadi beralih lah. Dulu mungkin tak ramai yang minat bekerja di ladang, tapi sekarang lebih ramai ingin bekerja di ladang sebab lebih apa, gaji mungkin lebih besar lah. Jadi pekerja asing masuk pun dia tidak memilih untuk bekerja di ladang ayam. Jadi bagi contoh, sama juga apa, Prisma yang menyuarakan yang sama, iaitu Persatuan Persatuan Restoran Muslim, ya, mereka pun mengeluh tidak mendapat apa pekerja di kedai-kedai mereka, tempat-tempat mereka berniaga ni. Sama juga mengapa kekurangan buruh ataupun pekerja sekarang membebankan mereka dari segi meneruskan perniagaan dengan kos yang lebih apa kata berpatutan. Jadi mereka perlu juga meningkatkan apa harga barang-barang yang dijual. Jadi yang kita suka menerima adalah komitmen daripada pihak industri untuk bersama-sama membantu kerajaan dalam memastikan pengguna mendapat harga dan bekalan barangan keperluan khususnya ayam dengan harga yang berpatutan dan stabil. Tadi yang apa dari Persatuan Peternak Ayam ini menyatakan akan naik kerana tak ada lagi subsidi yang apa khusus kepada mereka industri. Tetapi dia beri jaminan sikit tadi yang kita terima baik, ia tidaklah terlalu mendadak nanti. Jadi kita berharaplah ini akan berlaku naik tapi tidak terlalu naik mendadak, ya, bulan Julai ini harga ayam. Jadi saya rasa libat urus kita pada petang ini adalah berjaya dalam kita menangani masalah yang kita depani dengan harga kos kos sara hidup. Jadi kesemua maklumat-maklumat yang lain, maklumat-maklumat balas yang lain kami terima, KPDP akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan kita akan buat apa kata jawatan kuasa dalaman untuk menilai dan memikirkan apa yang terbaik, dan kalau ada apa yang kami fikir yang perlu kita angkat, kami akan angkat kepada kerajaan supaya perimbangan diberi kepada sesuatu itu yang kita boleh buat sebagai meringankan beban kerana kos, kenaikan kos sara hidup. Ya. Dikatakan selepas subsidi harga apa, harga siling ayam, telur ayam harga akan naik sedikit. Berapa peratus dijangka dan apa jaminan daripada ministeri untuk pastikan pengguna tak terbeban? Ya, kita memang kita jangka dan kita diberitahu oleh industri sendiri pun harga ayam dan harga telur, harga ayam sekilo dan harga telur yang grade ABC yang kita ada apa hakkan harga maksimumnya selama ini akan naik. Bila ditanya berapa peratus, saya tak nak sebut berapa peratus lah buat ketika ini sebab kami di KPCCP tadi pun saya tekankan kepada mereka bolehlah naik sebab kita faham kenaikan kos dan sebagainya, tapi jangan naik terlalu tinggi. Dan kami di KPNDP kita ada masih ada boleh gunakan akta anti pencatutan, ya, ini kami akan gunakan sepenuhnya. Jadi kami telah juga memberi amaran kepada mereka kami takkan tak agak-agaklah menggunakan apa dia peraturan ataupun akta-akta yang ada pada KPNDP untuk kita boleh kenakan kepada mereka jika selepas siasatan kita dapati mereka ini melanggari apa peraturan.
dalam hal kenaikan harga ini? Datuk ya? Boleh berikan ulasan mengenai pengenalan harga fleksibel di Majlis Mesyuarat Tindakan Ekonomi yang lepas? Pengenalan harga.